Cristian Gonzalez, Cristian Gonzalez, sebuah peluang kita lihat dan peluang dan usaha yang sebenarnya sudah sangat wow dilakukan oleh para pemain Arema Solo, tapi Antoni Musso tampaknya masih Cristian Gonzalez dan Cristian Gonzalez. Lagi-lagi mulai ada kesalahan di pertahanan dari PSNI. Tendangan dari Cristian Gonzalez. Kita saksikan berbahaya peluang shot on target pertama. Keluar dari pressing yang tinggi dari lawan. Dia sebuah peluang kita saksikan dan gol. Ryuji Utomo berhasil memanfaatkan sebuah peluang yang wow menjadi gol dan membuat Aremania di sana pakai sari kabupaten Bogor bergabung. Sebuah peluang tidak offside dan kali ini kita saksikan peluang yang berada dalam kotak penalti masih terjadi duel dan sebuah tendangan dan bisa semua bisa terjadi. Ya, Cristian Gonzalez kali ini. Kita lihat Cristian Gonzalez. Wow, dia tadi dengan. Kita lihat satu kolom diberikan oleh Tabu Naibaho. Dan Tabu Naibaho dan gol! Angelo Herdianto dan Tabu Naibaho. Itu adalah dua aturan yang menjubung gol dari Arema Kronos. Unggul 2-1 dalam laga yang dramatis, laga yang luar biasa di sana pada saat di Kabupaten Bogor. Ciri khas dari Hamzah Hamzah ketika timnya tertinggal maka ia akan maju ke depan membantu penyerangan. Kotak penalti dari Kasteli dan akhir dari dramatisnya partai antara PSNI menghadapi Arema Kronos di stadion Pagansari.